Asia. Selamat datang di Liga Basecamp AHA. Mulai hari ini kita akan memulai liga dengan mempertandingkan tim-tim dengan kualitas yang luar biasa. Dengan teknik tinggi, dengan gol-gol berkelas. Blunder, semua blunder. Dengan skill-skill yang luar biasa. Di sini kita menampilkan hasil kocok-mengocok. Keluarlah tim-tim dengan kualitas yang luar biasa. Kung Fu FC, Berkah 69 FC, Bismillah FC, Marbot FC, Cungkil Out Mana FC, dan Kenanga Terindah FC. Mereka akan memperbutkan hadiah puluhan juta rupiah. Dan here we go, AHA Football League Season 2 Week 1. Asia, selamat sore, selamat datang di AHA Basecamp League atau Liga AHA Basecamp. Hari ini adalah pertandingan pertama di Liga Basecamp AHA. Dan sekarang saya ditemani oleh Bung Bowo sebagai komentator. Apa kabar Bung Bowo? Ya, alhamdulillah baik, selamat sore semuanya. Hari ini pertandingan pertama dibuka oleh Berkah 69 FC dengan Bismillah FC. Ya, okay. Oke, langsung saja kita mulai babak pertama antara Berkah 69 melawan Bismillah. Pendek saja kita melihat Bung Bowo. Ya, masih Rifki kali ini pada Seto bermain-main di belakang. Iya, bermain di belakang. Emang enak main di belakang. Iya, kurang enakan dari depan. Ini Seto, masih Seto. Oh, pada Dika. Dika kita Rifki melihat. Mencoba membangun serangan. Oh, disebut Padadang. Padadang! Luar biasa, Dadang. Dari Bismillah FC berhasil. Tendangannya mengarah ke pojok kanan bawah. Kick off, kembali tim kuning 69 FC. Tinggal satu angka kali ini, Eki BW, diving. Eki sepertinya bukan sebuah pelanggaran terberatan itu. Lihat Em. Bisa ditangkap tadi oleh Dika, dan sekarang Seto. Seto, deket saja kepada Seto lagi. Seto lagi, apa itu? Menyamakan kedudukan melalui kaki kiri daripada Seto. Masih mengutak-ngutak Eki BW kali ini. Eki BW, Seto lagi, Seto, BW, BW! Masuk. Terlalu diam Mansur mungkin ya. Kali ini langsung Harusnya one on one situation ya. Kita lihat. Bagus kali ini. Kick in tim biru ke depan. Tenjo. Luar biasa. Biru sontekannya. Momok menakutkan bagian Bismillah. Momok Geisha juga bisa. Iya benar. Kita lihat pada Dadang. Ya, lanjut. Dadang langsung Bikin. Saja. Apa yang terjadi? Tidak terlihat rupanya, gimana? Replay. Kita tendangan langsung menyusur tanah. Dan kita melihat kembali lagi 3-2 kali ini. Bismillah FC membalikan kedudukan kali ini. Dan babak pertama masih tersisa beberapa menit saja. Kita lihat wasit sudah melihat jamnya, apakah masih lama. Ini dia gol pertama. Babak pertama sudah beres. Dan ini gol kedua dari Dio. Ya, ini adalah highlight babak yang pertama. Kita melihat gol-gol yang terjadi oleh Dadang dan juga Dio. Isinya pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Kalau kembali menang kalah pasti sama. Iya, itu antara dua itu saja saudara-saudara. Tiga, kembali kick in. Ada Tisna menggantikan Mama sudah pemirsa. Kita melihat apakah berguna atau tidak. Tisna kali ini cadangannya lumayan banyak Bismillah FC. Iya, dan terlihat Berkah 69 tidak memiliki cadangan. Jadi itu aja. Kali ini Tenjo. Akhir saja Tenjo. Belum tadi berebut Mamat, berebut Eki BW masih sana. Seto. Berhasil sama Canovan. Sebuah pelanggaran. Tapi di luar kotak penalti kita melihat dan kartu merah. Kartu merah diberikan kepada kiper. Emang agak di luar tangannya. Kita lihat red card Novanda. 2 menit kali ini Mansur kiper shoot. Masih ditahan tadi oleh Mansur luar. Tidak, Pak, ditahan oleh tiang itu, Pak, bukan oleh Mansur. Masih Mansur save. Kita lihat Mansur mungkin lebih berguna di posisi kiper ya. Enggak juga. Dadang ke depan Tenjo. Out. Pada Eki. Eki. Eki marah. Sudah mulai emosi Eki besut. Berhasil ditahan oleh Mansur. Ini Dio. Ini cuplikan Mansur save ya. Kita lihat memang
Mansur sengaja di editing hari ini lebih banyak porsinya. Nah, kita melihat sedot. Semua blunder. Semua blunder. Oh my god. Baru aja dipuji Mansur. Iya, baru saja dipuji kita melihat Rifki, Rifki cepat sekali. Ciawi ini, Ciawi ini. Ya, Rifki, Rifki. Rifki Ciawi kepada Eki. Kepada Rifki lagi kita melihat tidak ada yang maju. Oh, Seto, Seto ngapain di sini ngobrol Pak dia, Pak? Seto bilang, "Saya capek." Iya, usai sudah pertandingan pada sore hari ini antara 69 Berkah FC melawan Bismillah FC. Gol kedudukan tadi adalah 3 sama. Gol tadi diciptakan untuk Bismillah adalah Dadang, 2 gol dan juga Dio. Sementara untuk Berkah FC ada Eki, Seto dan juga bunuh diri dari Mansur. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya hanya di AHBC. Pertandingan kedua dari Liga AH antara KA FC melawan Kung Fu Ijul FC. Betul sekali Bung Baik, mari kita saksikan bersama-sama pertandingan antara kedua belah pihak ini. Ya. Ya. Yang Anda juga tidak tahu kan? Saya juga tidak tahu siapa saja. Dari KA FC ada Gilang, ada Arda, Arda, ada Salman, Salman, Rico, Rico dan juga Hilma. Hilma. Dan sementara dari di kedudukan Bang Atta ada Atta Halilintar sendiri dan juga Fahmi. Kita lihat saksikan bersama-sama Bung, ada Oban, Hisyam dan juga Jacky sebagai kiper. Mari kita saksikan pertandingan berikut saudara-saudari sekalian. Mari kita mulai saksikan saudara-saudara sekalian. Dari oh sayang sekali tendangan pertama dari Sam di masih bisa ditepis. Betul. Lolo sebagai kiper di sana. Iya 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 iya. Atta masih Atta, Atta masih Atta, masih Atta, masih Atta. Apa yang terjadi? Rico, Rico. Sebuah skill yang sangat amat menjanjikan dari Atta Halilintar dikeluarkan pada pertandingan hari ini. Oh, betul sekali Bung Bek. Salman bawa bola. Salman mencoba menguasai pertandingan. Betul. Dioper kepada Giles. Apa gagal? Oh, sayang sekali. Terjatuh Giles. Padahal tidak ada yang menyentuh. Diving saudara-saudara. Aduh, sekalian. Sudah mulai cedera. Sudah gitu. Mulai cedera padahal belum 1 menit. Aduh. Koriko, Salman, Giles. Mantap, Giles. Oh! Giles mencetak gol pertama untuk KFC kedudukan 1-0 saudara-saudari sekalian. Atta masih Atta mencari teman, mencari teman. Fahmi maju. Oh, oh sekali. Fahmi, Fahmi bawa bola. Fahmi masih Fahmi. Ada dioper, dioper. Giles dioper. Dar. Atta bawa bola. Gol. Tendangan Halilintar dari Atta petir. Mari kita kedudukan satu sama. Ya betul gol sekali. Gol diberikan oleh Gilang dari KFC. Salman, Salman bawa bola. Salman. Oh, masih bisa dihadang. Kembali serangan terjadi dari Salman. Wow. Oh, kedudukan mudah kembali saja. 2-1. KFC kembali unggul dari Kung Fu Ijul FC. Oh, diambil oleh KFC tim. Dia pergi Giles. Salman bawa bola. Salman. Salman masih Salman. Masih Salman, masih Salman. Salman. Apa yang terjadi? Atta. 2 lawan 1, 2 lawan 1. Kembali Atta. Apakah? Apakah? Atta apakah? Kembali. Apakah? Shot. Apakah? Oh, ada blocking dari Salman, saudara-saudari sekalian. Kabar Atta. Begitulah pertandingan babak 1 antara KFC dan Kung Fu Ijul FC, saudara-saudari sekalian. Kita saksikan saudara-saudari sekalian. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, nampaknya Pak Gilang akan gagal gajian. Kedudukan masih unggul dari tim KA FC. Sepertinya Kung Fu Ijul FC mencoba menyamakan kedudukan. Bung. Oh ya, mencoba untuk memenangkan pertandingan. Namun apa yang terjadi? Pertahanan dari KFC sangat-sangat rapat. Salman masih bawa bola. Salman, 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 Salman. Apa yang terjadi? Dan oh, save yang sangat indah dari Atta Halilintar. Betul sekali, Mas. Atta mengambil
mengambil bola. Atta masih Atta. Atta mencari celah, mencari kawan. Atta, Atta, Atta. Oh, sepertinya beliau berjuang sendiri. Menggendong teman-temannya. Woi, hampir saja tendangan dari Hisham menyamakan kedudukan antara KFC dan Bung Boyjol FC. Kembali Salman bawa bola. Salman mau bawa bola, mencari teman. Kena oleh Asif serangan. Oh, anu. Lala membawa bola. Lala membawa bola. Ayo. Ayo. Atta, Atta. Oh, kesalahan yang dilakukan oleh Lolo membuat sama antara KFC dan Kang Kungfu Idol FC. Sangat-sangat disayangkan ya. Salman masih Salman. Salman membawa bola masih Salman. Salman mencari teman, mencari celah. Dioper ke Rico, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ada blocking dari Atta. Out. Coba kita lihat gilas. Apa yang terjadi? Rico dibawa ke luar lapangan. Pertandingan kembali bergulir. Arda mengoper ke Salman. Salman mencari teman, Salman. Oh, kembali gol terjadi. Arda mencetak gol, kedudukan menjadi 3-2. 3-2 untuk KFC. Betul sekali, Bung Beng. Apakah Kungfu Idol FC bisa mengembalikan keadaan? Atta masih mau bola, Atta. Atta. Atta sendiri. Oh, diblok saja oleh Salman. Giles, oh, masih berlanjut, masih berlanjut. Serangan mulai terjadi. Apa yang Atta terjadi? Masih menyerang, masih menyerang. Kungfu Idol FC menyerang. Shoot! Oh. Apa yang terjadi? Sangat-sangat baik sekali kiper dari Kungfu KAFC. Kita lihat. Kembali serangan terjadi dari KFC. Hampir saja saudara-saudari sekalian. Selamat datang pada pertandingan pada malam ini. Kami di sini ada Bung Atta dan Bung Towel. Bung Torik. Oke. Hari ini Bung luar biasa match-nya. Ini adalah tim yang kebanggaan kita semua. Di mana timnya semuanya bintang. Bukan yang ungu tentunya, tentunya yang merah. Ini dia pemain yang sering kita bicarakan. Oh, ternyata guys, yang sepertinya yang dipilih menjadi line up utama ada Bebek di posisi kiper. Tentunya yang gendong ada Bang Sam. Sam dan Ian, sangat berbahaya sekali. Kelihatannya dia sangat segar hari ini, iya. Bung Atta. Gendong oleh Ian dan Sam. Oh, syutingan langsung. Syutingan langsung, kita luar biasa guys. Oh. Ini dia, Septian. Oh. Sepertinya Bang Sam sudah mulai panas. Mereka Arianto Prabowo ini sangat bersemangat untuk mengangkat dia. Sam lagi men-shooting dari jauh. Dihalang dengan mudah Sam. Masih Sam. Sam. Sam membawa bola. Dia mempototnya skill sendirian. Sam umpan di depan. Langsung sendiri. Oh. Di depan ada striker dari Jepang, guys. Kita lihat sama-sama tendangan free kick Bung Torik diambil. Oh, keras sekali menuju tiga. Antariksa tadi Bang Sam. Kita lihat dia tiga kali shoot daripada Syam. Satu mengarah ke gawang dan duanya masih melambung tinggi. Tapi itu menunjukkan berbahaya sekali shootingan dari Syam. Oh, Syam menggotek! Sam! Satu dari Ian! Ian menge-shoot dengan sangat berbahaya. Seperti Ian mulai kerasa cedera, guys. Kita belum melihat aksi doa dari Ian hari ini. Oh, Bowo melewati dua pemain. Sam! Luar biasa Sam! Memotong bola dengan sangat tragis, guys. Kelihatannya pertarungan semakin keras. Iya guys, kelihatan ini panas, Bung. Wow, kesian. Awas. Syam kuat orang, sekali melewati dia. Dua orang. Oh, ternyata Septian sangat tenang, cepat sekali kaki Septian. Bowo. Masih bowo. Lap. Luar biasa. Entah apa itu, Bung Atta, saya tidak tahu. Oh, keras sekali. Kartu sepertinya, guys.
kita lihat peringatan keras sekali pelanggaran dari Arianto Prabowo kepada pemain andalan dari tim merah. Oh, ini dia. Shootingan langsung. Choi luar biasa. Man to man. Bowo melawan. Ngap. Shootingan dari Ngap. Ngap-ngapan. Ngap lagi. Ngap. Choi. Wow, hantaman keras dari dua pemain ini. Tutup. Wow. Nice. Tutup. Wow. Aduh guys, kita lihat sepertinya tim Ungu sangat unggul. Keras guys. Oh! Oh, kelihatannya ada pemain yang mulai marah, saudara-saudara. Tensi tinggi, Bung. Sepertinya Bowo. Oh, benar-benar cara menghabiskan waktu yang baik. Udah habis dari tim Ungu. Babak pertama usai. Mas usah ya. Sam. Oh. Nah, ya Choi. Sam. Gol! Wow! Striker dari Jepang. Striker dari Jepang. Choi. Gerak. Nice. Oh. Dian berlari ke depan. Cuma Anjul. Tiang, Choim, sendirian Ian. Aduh. Luar biasa tadi dari Jovi. Penangkapannya luar biasa. Apakah Choim? Choim, Choim, Choim. Ngap, shoot, ngap. Aduh, lama banget. Oh. Ian. Anjir, bahaya banget. Bola matinya serem. Kemenangan pertama dari liga ini luar biasa dari tim Farid. Luar biasa, LeBron. Amazing. Saya kali ini sepertinya megang tim hitam, Bung Atta. Ya, pertandingan kali ini match match keempat baru mulai hari ini. Luar biasa. Memang tidak terbaca, Gilang, pemain asal Persib Bandung. Di sini ada Salman. Kelihatannya mereka tim hitam masih menyimpan cadangan yang andalan dia. Iya, sepertinya Ikoi disimpan, guys, karena dia tahu isi Ikoi sedikit. Pertama tadi tidak terlalu bagus, tapi gol dan tendangannya. Tendangannya dijuluki dengan Ikoi-Ikoyan ya. Skor sangat ramai, guys. Oke, Salman. Kontrol baik dari Salman. Arda di sana. Arda umpan jungkil OFC. Gilang dan Salman nampaknya mempunyai chemistry yang luar biasa. Setiap Salman mengisi posisi depan, selalu ada backup dari Pak Gilang di posisi belakang. Betul sekali, Bung Torik. Kita lihat luar biasa ya kerjasama. Luar biasa, Salman. Gocekannya. Oh, Dika bunuh diri. Hampir saja, Dika. Oh, mau masih ke Salman, Dika. Oh. Ran. Gilang lihat teman dia. Oh, Eki. Gilang keras banget, Gilang. Ran banget, Gilang. Oh, gol. Hampir saja tiang dari lempar kip. Ha! Arda. Memakai nomor 10, apakah itu? Itu kunci dari permainan dia. Ya, pertandingan dimulai kembali. Tampaknya ada Agung langsung lepas di passingan pertama Agung. Naik man, pelanggaran. Oh, salah.
Aduh. Serangan balik oh Iki kontrolnya. Iko. Nice man. Aduh. Gol 2-0 tanpa bah. Arda mencetak 2 gol guys. Arda mencetak 2 gol. Dengan nomor 10-nya Arda bermain sangat sangat cemerlang hari ini. Makin banyak sih bola karena teman bisa kontrol. Lampu. Gilang. 3-0 tim hitam. Gila stop skor hari ini saudara-saudara. Iko yang sudah masuk. Kelihatannya permainan akan sangat berubah. Samal mulai naik ke depan. Permainan kuning. Jujur kalau Eman main di tengah gua agak serem sih Bung Atta. Dia soalnya sangat mengontrol pertandingan dengan sangat baik. Itu pun tempo, passing, maupun serangan. Kita lihat kekuatan dari Gilang. Oh! Oh! Ini udah dapet cok kayu kanannya. Push! Wow!